Alamak, 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 hey. Alamak raya lagi, kue raya tak jadi-jadi. Kelang kabut, ayam ketupat, rendang hangus dalam kuali. Alamak raya lagi, baju raya pun lupa beli. Balik kampung, jalan melengkat. Pandang kanan, pandang kiri, sagut lagi. Yeah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton Fir Afiq Tonight Show Raya. Yeah. Kita live di TVS. Betul. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, Fik. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, Fik. Apa khabar? Raya pertama, okey? Bagus, alhamdulillah. Makin besar, Fik, Hari pertama, Fik. Sebab dah 30 hari berpuasa. First day dia terus... Oh, all out. 30 hari berpuasa, hari ini 30 minit saja tak makan. Semua kata, duduk. Makan. Duduk. Okay. Allahu Akbar. Kita juga terima kasih untuk kita punya band. Yeah. The In-House Baskers. Yeah, In-House. Yeah. In-House. In-House Baskers. Yeah. Okey. Alhamdulillah. Jadi, pada malam ni, Vic, kita minum dulu. Raya. Air pun jauh. Minumlah. Minum. Aduh. Minum. Cheers. Okey. Cheers. Okay, raya pun cheers, eh. Oh, cheers live. Duduk. Allahu Akbar. Okey. Okey. Fir dan Afiq Tonight Show. Ini talk show. Betul. Ini bukan auto show. Betul. Confirm pula bukan. Ini adalah talk show di mana kita akan bercakap-cakap lah dengan tetamu-tetamu kita. Betul. Tetamu kita yang kita akan bawa masuk semuanya baik-baik. Betul. Dan untuk raya ni, Fik, kita live di raya pertama malam lah. So, pagi tadi macam mana dari awal bangun, pergi solat dan makan-makan dengan family macam mana? Apa aktiviti dari pagi? Usually, pagi-pagi ya. Aku, Vic. Oh, memang makan, eh. Memang betul-betul lapar. Memang tak lepas peluang, eh. Sejujurnya, aku belum dinner. Sejujurnya, aku belum dinner. Okey. Last makan pukul 3 petang. Oh. Lepas raya ni, raya pertama, aku sinonim dengan family lah. Okey. Family lah, itulah. Apa menu pagi tadi yang... Kari kambing. Oh. Kari kambing. Kau apa pagi ni? Pagi tadi, kita makan laksa. Laksa tulang? Tulang. Oh. Yang every year lah. Dan... Kenapa kau tiba-tiba boleh berada dekat rumah Johan Ghazali petang ni? Tadi dia jemput. Jemput untuk open house. Sebab sedikit info lah pasal Jojo. Dia... Coach baru? Bukan. Dia raya hari ni sahaja. Oh. Sebab esok dah start training. Oh. Untuk dia punya match bulan Jun. Oh. So coach dia bagi raya first day, esok dah start pukul 6 pagi, dah start jogging. Oh. So back to normal lah. So that's why raya untuk hari ni je. Jadi raya ni okey ke? Alhamdulillah. Okey, ya. Alhamdulillah. Sebab yalah, kita semalam kalau kita recap balik, kita nervous sebenarnya semalam. Macam aku nervous. Nervous sebab dia cakap raya Khamis. Betul. Ada cakap raya hari ini. Betul. Dan bila semalam pengumuman raya dekat negara Brunei Darussalam, Khamis. Aku dah standby nak sahur dah. Sahur last. Okay. Tapi raya jatuh hari ini. Alhamdulillah. Betul. Okey, tak kisahlah raya esok ke hari ini ke. Satu Syawal kita raikan sebab kemenangan. Betul. Cheers. Allah, tak nak angkat lagi. Cheers angkat. Okey. Kita ada tetamu yang kita nak bawa masuk. Okey. Tetamu kita ni seorang pelakon. Pelakon, betul. Dia seorang host. Betul. Penyanyi. Mm-mm. Handsome. Adakah masih bujang? Masih bujang. Kalau nak compare dengan kita, jauh. Terlalu jauh. 6 tiang ketinggalan. Okey, tanpa buang masa, kita nak jemput masuk Azam P. Yeah. Assalamualaikum. Yeah. Hey. Oh, menari dulu. Alamak raya lagi. Dah. Allah. Assalamualaikum semua. Selamat raya Azam. Raya. Bukan Azam. 20 dah. Oh, itulah. 20. Selesai. Azam. Fik. Tengok. Perasan tadi, baju sama. Color code pun sama. Betul. Azam Pit. Afiq Pit. Ha? Afiq Azam Pit. Azam Pit, Afiq Pit ke? Tapi... Afiq Wazai, Azam Wazai. Adik aku, Afiq juga nama dia. Oh, iya ke? Tengok. Lebih kurang, badan pun lebih kurang sama. Oh, iya ke? Kulit pun lebih kurang sama. Oh, iya. Tak adik ke? Adik yang terbuang. Azam, selamat raya pertama. Ya, sampai sibuk, raya. Sibuk, eh? Bulan puasa? Bulan puasa...
ujung-ujung puasa sibuk. Buat kuih. Buat kuih? Buat kuih? Oh, bukan sibuk kerja? Tahun ni berniaga. Tapi jual satu kek je lah, kek belacan. Adakah sebab memilih kek belacan tu paling terer buat, paling expert buat? Yes. apa kek yang paling sedap lah dibuat. Yang paling sedap dibuat. Bawa, ada bawa? Ni ada buat tak ni? Tak ada, dah habis dah. Hari pertama dah habis dah. Petang dah laku habis. Zam? Alhamdulillah. Berapa sale ni jual kek? Dia cakap sedap. Expert sale mesti tinggi. Adakah jual online ke, jual dekat bazar ke, ambil order ke? Family members je lah. Lam. Cheers. Oh ya. Yeah. Oh ini, okey. Eh, show ni baru start dah penat dah. Saya kena bangun dah. Jauh. Lam. Air pun sedap. Lombak Rindok Go. Yes, Lombak Rindok Go. Shoot bila? Last year. Game show lah. Ya, yeah, game show, reality game show. Reality game show. 13 episod. Oh, 13 episod. So, shooting memang buat dekat Kuching ataupun luar Kuching? Paling jauh pun dekat Kota Sembahan. Oh, dekatlah. Tapi kalau untuk game tu sebab dia jarak dia ada yang daripada Santu Bom. Lepas tu dia punya final apa nama garisan penamat dia dekat ni. Apa nama Telaga Air. Oh. Daripada Sembahan berekod pergi Telaga Air. Tak adalah. Kalau berekod besok lusa dah tak apa, tak sampai lagi. Okey, konsep game show ni apa yang uniknya, apa yang membezakan dengan game show lain yang ada mungkin dekat TV? Okey, kalau dulu kalau tengok Explorers, okey, dia lebih kurang macam tu. Tapi versi dia, kita lah. Yes, versi kita. Treasure Hunt lah. Yes. Mencari harta karun lah. Harta karun. Aku sekolah Treasure Hunt antara champion. Champion tak, tapi suka masuk. Betul. Dia lebih kurang macam Fear Factor juga sebab dia ada makan yang macam exotic sikit lah. Okey. Jadi pesertanya pun akan diuji lah dengan Tapi yang menariknya apa nama game show ni, dia tak apa, cabaran dia tak semua fizikal. Okey. Jadi final tu ada seorang perempuan yang masuk final. Sebab diorang ni nasib baik tau, sebab kalau ada satu cabaran tu yang diorang buat macam apa macam elastik. Okey. Dia macam skill jugaklah. Oh. Kalau fizikal kita kuat tapi skill kita tak ada, ni juga kan. Dia macam Explorers campur dengan Fear Factor campur dengan Survivor. Tapi dekat sana antara paling eksotik makanan apa? Masa cabaran. Tornado. Lembu punya. Yes. Yang direbus saja yang masih ada darah lagi dia orang makan. Kita bawa kesinambungan. Kita bawa kesinambungan continuity. Dekat sana mungkin ada makanan eksotik. Yeah. Dekat rancangan ni kita ada wajah eksotik. Aku dah agak dah. Wajah yang bukan asal orang sini. tapi kan Phil. Kau tak baik. Panggil kita orang. Panggil lah. Panggil lah itu. Busy. Busy, Faye, busy. Aku rasa anak aku reply kot. Aku jarang tak reply job. Selanjutnya confirm on. Belum tahu harga dah tapi on. Tapi aku rasa kalau korang masuk, memang rating kau-kaunya. nak berlari 2 km tu. Macam mana, Faye? Kalau ada berlari memang tak join lah. Mungkin tak join lah. Mungkin sakit pinggang. Mungkin tak join. Tapi yelah, Azam kita tahu, memang lahir daripada seorang pelakon. Sekarang dah banyak buat hosting lah. Cuba nasib lah. Tapi hosting Azam okey. Betul. Kenapa dah tak nak berlakon, Azam? Apa? Tak. Still lagi berlakon. Dia macam ni, kalau dekat Malaysia ni kan, kalau kita... Hosting payment lagi besar dari berlakon? jujur. Okey, secara jujurnya lah. Okey. To be honest, aku lagi suka berlakon sebenarnya. Okay. Tapi sebab kalau kita hosting ni, dia one man show lah. Kalau kita perform habis awal. Betul. Dia tak melibatkan artis lain, kan? Betul. Kadang-kadang kita berlakon ni banyak melibatkan orang, banyak melibatkan artis lain. Jadi itulah, lebih mudah hosting. Lebih mudah. Tapi ni menyanyi semua tak nak. Menyanyi nak. Masih aktif lagi. Tapi tak nak keluarkan single baru ke apa? Sebab sekarang antara single yang tengah. Apa top sah? Manis Gula Pong. Paling tinggi YouTube kan? YouTube. Ya, tahu. Manis Gula Pong dah juta. Hah, berapa? Juta. Juta. Dah juta view. Yes. Tapi juta tu tak nampak kat YouTube lah. Juta di-share dekat WhatsApp.
We boleh kita boleh kolaborasi. Ah, boleh kolaborasi. Ah. Eh, boleh. Manis ah. kita buat lagu baru. Ah. Manis gula pasir. Betul. Nice. Aku setuju. Gula kasar. Yes. Betul. Kalau betul. ada job untuk lakon apa? Muzik video boleh. Boleh. Cerita pasal berlakon. Lakon. Boleh tak? Boleh. World cast only. Bila cerita pasal lakonan ni, Azam. Ya. Yeah. Antara drama paling latest Azam apa luka di muka? Luka di muka. Di muka? Yeah. Kenapa di muka Azam? Huh? Kenapa tak di kaki? Huh? Di badan, di tangan. Kenapa di muka? Kalau gaduh selalu luka kaki ke? Tak. Gaduh depend, selalu lebam matalah. Luka kaki tu satu kecil manis. Selalunya lah, berpijak paku. Ni gara-gara raya kot. Kecil manis. Kenapa di muka? Sebab cerita tu berlaku di muka. Oh, dia bermula last year juga. Last year Yes. Dah tayang lah. Dah tayang dah. Dah habis. Dah tele ke drama? Telemovie. Siapa lagi antara pelakon-pelakon lain yang majoriti pelakon baru. Sebab saya bukan tak tengok. Nak tengok. Tapi tahu. Tak dia kalau tak tengok, tak cakap. Jangan highlight. Kita tanya aje. Baru buka TV, Pap. Habis. Hatiku. Kredit. Title. So pelakon lain siapa? Dia Lia. Lia Amira. Okey. Meme pelakon lamalah. Meme Suhaiza. Bukan. Meme pelakon Sarawak. Tapi dia aktif di Semenanjung lah. Okay. Semua pelakon lokal lah? Semua lokal. Semua so, lokal. Kru-kru pun semua lokal lah? Campur. HQ daripada KL lah. Kita dah macam macam orang minta job lah. Itulah Zat. Habis tu, pengalaman lain. tapi itulah. Bila berlakon dengan lokal, di tempat lokal, yeah. Apa yang bezanya dengan berlakon di Semenanjung. Kita tahu Azam dah lama dah menetap di Semenanjung. Mungkin sama apa yang Fir rasa. I mean masuk. Okey. Masih berlakon lagi kan? Masih berlakon. Dia memilih dia memilihlah. Memilih. Tapi sebenarnya tak ada. Okay, orang offer. Okay. Orang offer. Masa tu. Bukan masa, watak tu. Watak ni watak bapa-bapa. Faham. Tak ada watak yang sesuai. Ulu balang. Fih ni dia sesuai dengan watak-watak macam lelaki gatal. Boleh kurus Afiq. Boleh kurus. Dia watak-watak yang dia inginkan sebelum ni. Tapi dengan keadaan sekarang, tak ada orang dapat offer. Tapi Fih berlakon hebat. Okey. Dia sedang. Dia asal bulan puasa viral. Drama lama dia. Yang dahaka itu je lah modal dia. Tak, bila perempuan tanya, you dulu berlakon ni? Oh, berlakon. Tapi nak scroll balik, nak bagi orang tengok. Lama. Kena cari. Macam Azam, siasat update. Dia banyak. Betul. Macam aku, lama. Betul. Tapi bila rindu jugalah kalau tak ni. Sebab dah banyak buat hosting kan. Rindu nak berlakon. Betul, ya. Rindulah. Buatlah ucapan untuk apa? Untuk director ke, producer ke? Ambil lah saya. Show ni yang pertama, apa nak kerja? Job dalam job. Bagus. Zam. Ya. Mungkin kita nak main game sikit lah dengan Zam. Ya. Nak main game sikit lah. Boleh. Mungkin kita ada game-game yang pantas lah. Soalan-soalan pantas untuk Azam. Alright. Okay. Kita nak uji. Azam hari ni, lepas raya, makan banyak, masih boleh berfikir ke tak boleh berfikir? InsyaAllah boleh. Okay. Kita nak main teka-teki lah. Teka-teki. Okey, teka-teki. Okey. Teka-teki pertama. Dalam banyak-banyak haiwan apa yang kuat? Wish. Oh. Dalam banyak-banyak haiwan, banyak. Haiwan apa yang kuat? Banyak. Bagi bunyi-bunyi berfikir sah. Okey. Bagi bunyi-bunyi berfikir sikit. Kuat. Gajah lah gajah. Gajah kuat. Gajah kuat. Gajah sebab dia berat je. Oh tak kuat dah. Tak kuat. Dia harimau kot. Harimau kuat eh? Kuat. Sebab kuat harimau. Ya. Bukan. Ada produk tu. Ya. Bukan. dah, fail. Okey, apa jawapannya? Paling kuat, kuda belang. Kuda belang eh? Why? Banyak black belt. Tak ada terima. Okey. Dan kuda apa yang... Oh, ada kesinambungan. Kuda apa
yang paling ramai diminati? Kuda apa? Susah. Yang paling ramai peminat? Soalan-soalan teka-teki. Teka-teki macam ni kita tak bersedia tau malam raya ni. Kan? Ini semua tak plan eh. Betul. Dia macam okay. Kuda kepang kan? Salah. Apa? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi. Kuda yang putih. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tanya dengan Azam lah. Itu je? Itu je lah. Oh, tak ada kesinambungan lain? Tak ada. Tak ada. Cuma tahu kuda dalam peti ais. Payment hanya untuk dua teka-teki. Okey. Kita nak tanya Azam. Raya Azam. Kita cakap pasal raya lah. Raya tahun ni raya kat Kuching ya. Yes. Azam every year. Asal orang Kuching ya. Betul. Azam Pit. Yep. Kampung mana Azam? Senari. Oh, ada port lah. Yes. Ada pelabuhan. Banyak ikan, okay. Banyak buaya. Betul. Jadi bila Azam raya kat Kuching tahun ni, apa yang yang special untuk tahun ni, raya tahun ni? Tahun ni sebab dapat anak saudara baru, dapat cucu baru. Okey. Cucu? Ya, wow, cucu. Kenapa ni? Why? Oh, dah level datuk. Patut kita panggil dia Datuk Azam. Datuk Azam Pri. Cucu Azam eh? Dah cucu dah. Oh, dahsyat Azam. Cucu pertama? Tak. Kedua. Satu, dua, tiga. Tiga. Tiga cucu. Tapi Azam Zee masih single kan? Ya. Kenapa nak kahwin Azam? Macam mana ada cucu tapi tak ada nenek? Ini lagi susah soalan dia. Ada cucu? Tapi, ada cucu. Tapi tak ada nenek. Tak ada nenek? Tapi dia dah datuk. Ya. Mungkin... Yelah, mungkin memelihara memelihara manusia nak memelihara. Kau ingat merah. Okey. Mungkin. So yang paling cucu paling itu berapa umur? Yang paling muda berapa umur? Kalau ikutkan sebab kita orang saudara kan rapat kan. Ramai cucu sebenarnya. Kalau yang paling tua tu mungkin dalam 3 tahun kot, 3-4 tahun. Oh. Tak ada cucu eh. Ya. Best Samzi. Belum lagi nak settle down nak kahwin ke apa? Ini soalan macam soalan every year raya ni. Yalah. Betul. Dekat studio dekat sini pun dia tanya soalan macam tu juga. Betul. So, jadi apa nama lepas ni kalau makcik-makcik saya tengok ni kan, besok kalau saya nak beraya jangan tanya lagi sebab saya ada jawab kat sini eh. Betul. Eksklusif. Pengakuan eksklusif. Tak, nanti ni kita record, kita naik YouTube. Doakanlah insya-Allah soon. Tapi dah ada lah sekarang. Soon lagi. Dah ada bunyalah. Soon lah. Jadi iyalah panggil lah kita ni MC. Sebab saya kadang-kadang jealous tau tengok iyalah macam Azam kan. Di usia macam ni ada kerjaya, masih kata orang mencari aktif, masih aktif. Ramai. Macam saya ternikah awal. Adakah ini satu penyesalan? Dia taklah menyesal. Dia tak menyesal. Dia regret. Dia regret. Ya. Kita macam ni lah Fir. Kita macam okey kalau untuk adakah sebab Fir punya cerita, Azam tahu cerita dia macam ni sebelum ni, Azam takut dengan settle down. Ui, ini soalan kahwin ni. Next kahwin lah. Kita show ni kita langgar. Betul. Oh. Show ni kita tak ada ada projek-projek begini. Okey. Boringlah. Dia macam dulu hampirlah. Actually dua kali hampir rumah tangga lah. Tapi yang baru ni sebab dia bukan satu agama. Okey. Dia faham. Agak susah situ. Faham. Melibatkan family. Betul. Azam ada akaun Bigo? Tak ada. Saya download, cuma ada. Download lah Bigo Live. Oi. Cari jodoh. Patut bagi gift. Macam Azam masih tulis kad raya untuk bagi ucapan dekat family member masih. Semua digital kan. Okay, sekarang semua digital. Kita tengok VT ni. Kita nak tengok ucapan raya daripada geng-geng kita mungkin di perantauan, mungkin di sekitar Sarawak. Okey, boleh layan eh? Boleh. Jom guys, kita roll VT ni dan kita akan kembali lepas ni dalam Fir dan Afiq Tonight Show Raya. Raya lagi. Raya lagi. Cheers. Assalamualaikum. Saya Dayang Siti Fairuz binti Sahabat daripada Kota Kinabalu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam bin Salim ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
Hai, saya Elvira dari Kota Kinabalu Sabah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, nama saya Samuel Jelinggu berasal daripada Kota Kinabalu Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, saya Rebecca daripada Sabah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Kota Kinabalu Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami Faizul Aziz Roslan dari Kota Kinabalu Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga JKDM Zon Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sneaking out the door, I lie a little more. Baby, I'm a helpless. There's something about the night and the way it hides all the things I like. Little black butterflies creep inside me. Kembali lagi dalam Fee dan Afiq Tonight Show Raya. Kita bersama dengan Azam Pit, kita ada Roxy. Yeah. Oh, lagu raya ni Zik rasa? Bukan, confirm lah bukan lagu raya. Oh. Bukan raya. Tak. Mana tahu sekarang kan lagu raya dah tukar kan. Dah ya, banyak-banyak betul. Apa model bersih-bersih kan? Raya. Ha. Oh bersih raya. Raya lagi. Okay, Roxy, welcome, selamat raya. Apa khabar Roxy? Okey eh? Khabar baik. Eh, kita nak ucap tahniahlah kepada Roxy. Tahniah. Betul. Sebab baru ni menjuarai satu pertandingan reality TV . Oh, macam ada perasaan happy Of course happy lah. Happy. Duit dah masuk? Duit dah masuk? Dah masuk. Berapa menang hari tu? Adalah. Okay, aku tahu Vic. Aku tahu berapa. Oh, tahu lah? Ha. Oh, Azam hosting kan? Bukan? Tak. Oh, tahu. Datang support dia. Okay. Masih ada lagi? Dah habis duit? Masih ada. Masih lah. Banyak, Phil. Banyak. Oh, ya ke? Satu tahun gaji kita. Ui. Puluh-puluh ribu. Macam tahu-tahu gaji aku. Gaji kita kan? Gaji kita. Dia macam ni lah. Untuk tahun 2023 ni, aku rasa Vic. 24? Tak, tahun 2023 last year. Okay. Dia menang last year kan? Okay, betul. Antara tahun yang paling cemerlang untuk industri seni Sarawak. Betul. Betul. Bulan 2 tu. Bulan 2. Cheers. Makan. Air ni, air Roxy tak ada. Air. Makan. Okay, tak apa. Eh, Roxy. Makanlah raya. Okey. Jadi kita yalah nak tanya dengan Roxy lah. Roxy bermula daripada social media platform kan. Ya. Yeah. Daripada TikTok. Ya, yeah, daripada TikTok. Memang konten menyanyilah sebelum ni. Sebelum ni konten skit yang lucu-lucu macam Abang Fei dengan Abang Afiq selalu buat. Oh, lah. Inspired by kita orang lah. Iyalah, inspired lah. Yalah. Orang famous lah. Famous ni. Tak ada. Saya tak bagi sikit hun. Minta pun lah. Tapi macam mana? Yalah, macam mana boleh terjebak dengan menyanyi pula kan? Daripada konten-konten yang buat benda kelakar. Macam mana boleh? Sebab Roxy dulu memang menyanyi. Tapi first dekat TikTok buat konten lawak dulu. Okay. Dah dapat sambutan, dah dapat audience, baru start menyanyi. Mustahil lah, tunjuk talent. Tunjuk sebab talent. Saya dengan Faye pun sebenarnya buat konten-konten yang komedi ni. Mm-hmm. Faye pun dia menyanyi, tapi menyanyi dia tak pergi. Manis gelapong viral. Baru tahun ni lah.
Viral. Tapi Roxy ni antara antara anak seni yang humble. Betul. Dia ada hotel banyak. Dia lah ni anak owner eh. Hotel banyak. Anak owner. Ha. Daripada Sematan. Sampai bukan anak owner, memang owner. Memang owner. Roxy. Ha. Oh, kaya betul eh. Tapi humble. Masih humble. Buat konten. Bagus, bagus. Masih bagus, nak join tadi. Kita dah kaya kena humble. Yeah, yeah. Betul. Dah, dah kaya kena humble. Betul. Tapi, yelah. Berapa satu malam eh sekarang ni? Apa? Soalan macam belik. Berapa satu malam untuk tak, yang ni. Hotel, 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 hotel. Bilik, bilik. Jangan tanya. Takut salah. Tak, tanya. Berapa satu malam? Bilik hotel tu berapa satu malam? Ah, ini betul. Takut korang salah dengar. Saya tak macam tu. Yang macam tu siapa? Tak tahu. Aduh. Roxy, berapa minggu masa bertandingnya tu? 7 minggu. 7 minggu? Diadakan dekat Sarawak ataupun luar Sarawak? Luar Sarawak. Oh, terus 7 minggu kat dekat KL lah? Yeah, 2 bulan saya dekat KL. Dua bulan KL. Tapi saya dengar, saya dengar Roxy, dia pergi uji bakat tu pun ada ada cerita juga. Apa? Okay, cerita. Okay, cerita. Okay, sambil cerita, kita makan sate lah. Okay, ambil. Tanya dia. Okay, uji bakat itu memang tak tahu ada uji bakat. Okay. Datanglah shopping. Oh, datang shopping? Datang shopping. Jalan-jalan. Tak ada plan lah. Tak ada plan. Okay, okay. Pakai selepas, pakai tak pakai makeup. Tak ready lah tak ready, maksudnya. Tak ready okay. Langsung. Lepas tu, datanglah uji bakat. Lepas tu ada orang call. Masuk saringan yang seterusnya. Oh. Lepas tu tiba-tiba masuk final. Tak dirancang boleh jadi. Betul menang. Menang lah. Ah, menang pula tu. Kat kucing lah, Roxy? Kucing. Oh, jadi uji bakat di kucing. Jadi audition tu dekat apa? Dekat shopping mall ke? Dekat shopping mall. Oh, okay. Tapi Roxy memang dah. Kata orang, sebelum masuk pertandingan tu pun, reality TV tu pun, Roxy memang dah dikenali ramai. Wife saya. Oh, iya ke? Betul, Roxy. Dia pun tak tahu. Oh, my ke? Wife. My wife's. My wife. Wives ke wife? Wife. My wife okay. Antara peminat you. Oh, yeah. Betul. Dia ke salam tadi kat Roxy. Oh, okay. Dia sampaikan salam. Okay. Dia antara peminat Roxy. Dia... Oh, okay. Dia, thank you. Setiap kali nampak you punya content, dia cakap, kelakar tu tau Roxy ni. Roxy ni kelakar. I dulu macam, siapa Roxy ni? Tengok-tengok, lepas tu dapat bekerja sama dengan Roxy. Follow ke tak? Follow lah. Nanti check eh. Kalau tak follow, siap. Follow. Kita, perempuan semua follow. Kalau yang lelaki je, unfollow. jujur. So sekarang ni Roxy, yelah, dah jadi juara. Apa plan lepas ni? Plan, semua orang kata kena pergi KL baru dapat nama. Tapi Roxy plan nak stay di Kuching, di Sarawak. Nak manage hotel? Betul lah. Ya, salah satu sebabnya nak manage hotel. Sibuk juga tu. Ya, betul. Nak kena buat housekeeping kan? Nak kena... Lah, kita ke buat, kita bos. Kita buat pula housekeeping. Oh. Humble. Tok. Bos. Bos kan, bos yang humble suka buat sendiri. Ya, betul. Itulah. Lepas tu, bina career di Kuching, Sarawak lah. Di Sarawak lah. Ada plan untuk ni ada single sendiri ke? Ada. Dah ada. Belum. Tengah proses membuat. Okay. Duit tu ada kan? Pakailah kan. Betul. Jangan aku. Daging tebal. Kita nak kerja kau makan. Ni jadi dia. Aduh. Jadi Roxy untuk dah sekarang ni dah start career sebagai penyanyi. Social media sebelum ni buat cover, buat konten lucu. Adakah buat konten-konten lucu di social media ni akan diteruskan juga ataupun dah stop? I'm a singer. Oh. No more funny. Kena diteruskan juga. Buat jugalah. Ya, buat juga. Demi menyenangkan hati. Apa minat-peminat lama. Kan, orang banyak follow kan? Ya, betul. Ini kenapa? Kenapa? Macam orang pada apa? Sendat. Sendat. Perlu bantuan ke? Adakah kita kena call ambulans ke apa? Benda ni tengah live tau. Ini bukan record lah. Jangan buat first episode macam ni. Kita banyak lagi pasti. Okey. Teruskan. Roxy. Kalau raya Roxy. Menu yang Roxy paling suka. Menu apa Roxy? Raya. Datang raya. Sate janganlah. Sate boleh yang sate daging. Sate jangan. Buat sendat je. Janganlah. Benda lain okey. Itik Pak Lo. Hah? Itik. Itik Pak Lo. Jarang orang sini panggil. Jarang serve tu untuk raya. Oh, ya ke? Raya Chinese New Year. Chinese New Year selalu ada. Cousin saya selalu je serve.
Oh, ada? Oh, ada. Oh, dia means Chinese eh? Entah. Oh. Dia Melanau. Chinese tu cakap Chinese kan? Kita Pak Loh eh? Selalu dengar Pak Loh Dak, Pak Loh Dak. Selalu dengar Pak Mat. Pak Loh Dak. Pak Mat tu lain, dia jual kambing. Oh. Bukan. Okay. Sekarang ni Roxy, usia masih muda lagi. Sebab aku pernah tanya usia Roxy. Roxy, dia punya perjalanan tu jauh lagi tau. Mungkin Azam mungkin boleh advise Roxy untuk kekal relevan dalam industri. Sebab dia antara pelapis kita untuk industri seni dekat orang Sarawak. Dia ni apa, kalau kita tengok dekat sosial media kan, Roxy adalah Roxy. Itu yang saya suka. Dia jadi diri dia sendiri. Dia dekat luar dengan dalam sosial media sama. So kena jaga disiplin. Stay humble macam ni. Betul, betul. Tapi Roxy masih jual brand-brand tu? Macam seluar, slipper tu, baju. Tak ada. Ni bang surfing eh? masih jual? Barang-barang meluncur air. Dah tak jual lagi? Hotel cukup lah. Bukan, dia hotel saja. Setakat ni dia hotel je. Dia Tapi Roxy memang asal orang Kuching lah. Ya, asal orang Kuching. Masih single lah Roxy? Tak, sebab Azam single lagi. Azam single. Kita kan ni tengah nak mencari tau. Dalam satu jam ni kita cari. Sebab, iyalah, dia macam ni lah. Macam I, tipu lah kalau tak pernah rasa macam tersuka. Terus macam I dia. Terus I, you. Saya. Macam pernah lah, macam bila kita bekerjasama, suka tu ada kalau masih single lah. Terus, dah ada bini tak? Sekarang dah ada bini tak? AI ni, AI pula. Saya kalau boleh malam ni pakai slow tape mata. Bila Roxy masuk. Tak nak tengok eh? Tak nak tengok. Rasa berdosa tengok. Masih single lah Roxy? Single but not available. Kenapa eh? Kenapa? Sudah ada yang punya. Melepas lagi Azam. Tapi muda lagi. Roxy umur berapa? 20 something kan? 20 something. Muda lagi. Saya dah kawan umur 20. Tak naklah cerita. Afiq berapa Afiq? Afiq? 33. 33. 33, 34 lah. Umur sendiri pun lupa. Siapa Afiq ya? Saya 35. Oh, 35? 35. Tahun ni. Kita dah macam apa? Macam nak pergi ke klinik ibu dan anak. Umur berapa? Awak umur berapa? Penyakit gaut ke? Yang ni kencing manis? Macam tu. Tapi Roxy, cakap butir sikit. Okay, when do you see yourself in 5 years' time? 5 years' time? 10 years lah, 10 years lah. 10 years? 15 lah. Alah, jauh sangat, jauh sangat. Benda tak nampak. Okay, 10. 10 years, huh? Where do I see myself in 10 years? Boleh makan. On stage with some of the A-list celebrities in Malaysia. Siapa idola. Idola ai. Idamkan lah siapa nak menyanyi, nak bekerjasama, nak perform. Kak Dayang Nur Faiza. Dayang Nur Faiza. Kalau boleh lah, payung sikit lah lagu Dayang. Okay, lagu apa lagu Betul. Dayang yang Roxy paling suka sekali? Lagu paling suka? Di Pintu Syurga. Okay, kita kali ni kita ambil chorus, Roxy menyanyi tapi Afiq buat beatbox. kita macam mana melodi dia macam mana? Macam intro dia. Chorus. Okay. Nyanyi dulu. Dua set tak. Lirik. Lirik ada lirik. Lirik. Okey. Okay, beatbox saya. Bawah sikit lirik. Ambil chorus eh. Atas sikit. Duhai, ambil part duhai. Okey. Beatbox. 3-4. Jangan naik kat air. Macam rasa nak masuk. Tak kenalah. Ekor beat saya. Okay, 3-4. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua... Cucah basah tau muka. Tak, cucah bunyi apa? Bunyi rongan. Aku nak bunyi Tu cek. Tapi paling minat Dayang Nur Faizah. Ya, betul. Sebab apa minat Dayang Nur Faizah? Kenapa tak minat? Yalah, selalunya penyanyi wanita sekarang yang tengah in sekarang, orang minat Aina Abdul. Betul. Kan? Kenapa masih minat Dayang? Sebab first of all, dia dari Sarawak, of course. Anak jati Sarawak, macam saya juga. Okay. Kenapa tak minat Bob? Kenapa tak minat Bob Yusof? Dia pun Sarawak. Minat lah juga. Bob Yusof. Abang Bob. Nggak tahu lah dia orang Sarawak and then
dia bawa R&B. So memang minat R&B lah. Ya. Yeah. Dangdut semua tak minat. Sebab Roxy sekarang ni kalau bawa nyanyi lagu dangdut, confirm. Tengah in eh. Lagu dangdut sangat in. Lagu dugem-dugem. Dugem. Dugem. Yuk, dugem yuk. Okey. Tadi kita dah main game dengan Azam. Okey. Kita dah main teka-teki dengan Azam. Sekarang ni kita nak buat satu sketsa lah. Memandangkan Azam seorang pelakon yang disegani. Betul. Roxy pun kalau konten-konten TikTok memang dah biasa dah. Pelakon juga kan, buat-buat funny kan. Okay. Jadi kita nak buat satu situasi sketsa. Balik raya, kampung siapa? Roxy isteri, Azam suami. Oh. Okay. Afiq dan Fir, anak Roxy dan Azam. Walaupun muka tua tapi anggap je anak lah. Okay, Afiq akan side belah mak. Okay. Fir akan side belah bapak. Okay, boleh, boleh. Kampung siapa lagi hebat? Balik kampung okay. Mana? Okay. Untuk dari tahun ni. Okay. 3, 4, action! Ibu, ibu! Nak balik mana raya tahun ni, ibu? Balik kampung ibu lah. Apa pula kampung awak? Kan kita dah kampung bincang. Kampung Walid. Kenapa? Kita balik bau kan? Kampung saya. Tahun lepas kan kampung awak. Tahun ni kampung saya lah. Tak. Fi? Nak kampung kat mana? Jangan B. Fi. Oh, Fi. Papa, bukan Fi. Nama kita Boboy. Boboy. Anak Papa. Aku... Balik kampung Papa. Kampung Papa ada fanfare. Ya. Kampung ibu tak ada fanfare. Ibu, ibu, baliklah kampung kita. Awak nama siapa eh? Kampung adik. Adik, okey. Adik, adik balik kampung mana? Balik kampung Selepas Putus. Kampung kita. Balik kampung saya lah. Kampung mami balik kampung saya, kampung saya. Kampung kenapa? Mak saya dah 3 tahun dah tunggu. Mak. Nenek nak jumpa nenek. Nak jumpa nenek. Ibu nak jumpa dia orang ni. Ibu, ibu. Cakaplah balik kampung, ibu. Eh, adik. Kau sepak kan kau? kampung papa world class only Sima level KL sebenarnya facing KLCC. Bapa tingkat. Bapa tingkat KLCC. 66 tingkat. Ha. Ada seorang ni sesuatu sangat. Mengrupo. Kampung papa lah. Kampung papa banyak girl. Wow. Papa selalu cakap bila papa cerita Redwood apa? Bedtime story selalu cakap kampung papa banyak girl. Dia cakap macam tu. Anak pun gatal juga. Start gatal. Kampung papa dangdut. Jadi kampung siapa? Papa, mami. Kenapa papa, mami tak ada janggut? Adik dan boboi ada janggut? Lebih daripada cerita anak ni. Okey. Jadi kita nak apa? Tengok ucapan. Rehat dia? Nak tengok ucapan. Okey. Kita raya. Kita raya. Ucapan raya lah. Lepas ni ucapan. Sebab kita nak invite seorang lagi. Oh, ada lagi ya? Anak seni yang memang kata orang dah menempa nama dekat industri seni tanah air. Lokal kita. Beliau seorang pelakon, seorang aktivis teater. Betul. Seorang pengarah. Pengarah. Seorang penyanyi. Betul. Pencipta lagu. Dia level-level... Kira macam Otai. Otai. Legend. OL. Kita nak berehat dulu ke apa ni? Nampak macam buat kerja. Okay. Kita tanpa buang masa. Kita nak menjemput masuk Jalut Jemaah. Yeah. Maraya lagi. Sila. Masuklah ke rumah kita. Duduk. Jadi kita nak berehat. Lepas ni kita jumpa. Baru nak cakap. Di Fir dan Afiq Tonight Show Raya. Terkenang datu kepada si dia, kampungku indah dan jauh di sana, ayah serta bundaku. Di tepian mandi danau ku
Dalam Fair and Afiq Tonight Show Raya, kita bersama dengan tetamu kita ada Azam Pit, Roxy dan tetamu kita Jalok Jerman. Abang JJ. Apa khabar semua? Sehat, sehat. Sihat, alhamdulillah. Okay, tadi kosong. Dah. Kita bukan golongan yang puasa hari ini. Raya esok bukan. Kita raya hari ini. Kita bukan orang Brunei. Okey, tadi kita dah tengok apa video clip lagu raya, lagu yang pernah dipopularkan tapi di kata orang diberi nafas baru ah. Itu kebanyakannya penyanyi daripada Sarawak, luar Kuching kan. Dan untuk pengetahuan yang menonton, pengetahuan Rafiq, yang mengarah video clip itu adalah Jalok Jerman sendiri. Bukan tu Jalok Jerman. Terima kasih. Dengar berapa video clip, berapa total in total? Okey, video clip yang saya buat, okey, ada 19 video clip. 19? Dan dibagi masa 9 hari saja. Mak, Datuk. Itu kalau James Cameron pun tolak tu. James apa? James Cameron tolak. James Cameron tu main bola. James Cameron. James Cameron pengarah. Betul. Avatar. Dia tolak tu. Tapi saya ambil lah. Untuk bantu-bantu untuk kita promo anak-anak Sarawak kita. Masuklah ni, 19 darab berapa ribu? Satu job satu 10,000. Banyak tu. Satu job 10,000. Banyak tu, banyak sangat tu. Itu yang kita tahu. Ini lebih kena nak membongkar. Okey, kongsi sikit kesusahan untuk shoot 9 hari, 19 music video dengan travel luar Kuching ke Miri, Bintulu. Dan cabarannya nak cari penyanyi, nak buat cantik-cantik macam tu. Ada audition ke? Sebenarnya penyanyi dah disediakan. Okey, apabila saya sampai dekat Miri tu, dia nak minta tolong saya lah untuk mengarah. Apabila saya sampai, saya terkejut sangat apabila saya tahu budak-budak teknikal sana memang tak ada pengalaman langsung untuk buat music video. Itu okay. Memang berpeluh lah. Sampai saya cakap, lokasi ada tak? Dia cakap belum ada lokasi, tunggu abang. Bulan puasa. Orang kalau puasa jarang dia menekan jadi puasa. Jangan dalam TV orang tak puasa. Luar TV tu orang tak tahu. jangan tekan sangat. Benda tu dah berlalu tau. Kita tak nak membongkar. Kita tak nak membongkar. Kita boleh jadi inilah kejadian yang kita nak selongkar. Puasa. Lepas tu kita balik lah. Okey, lepas tu dalam masa setengah hari tu, saya cuba orang cakap bagilah apa pengalaman yang saya ada dalam industri ni selama 20 tahun tu. Saya kongsikan, share kepada dia orang. Macam mana kita nak shoot music video. Bukan kita nak buat wedding, kita bukan nak buat dokumentari ke apa, kita buat music video. Dan konsep music video ni, tahulah lain. Betul. Dan music video tak ada low flow untuk shooting memang tak ada. Kita buat. Yang penting, cantik. So, dalam hari pertama tu, pertama tu memang agak penat lah sebab kita tak ada chemistry lagi. Peluhnya umpama kita buka air paip. Mandi ya, memang mandi ya. Lebur lau lah. Lebur lau. Green guru. Green guru. Tak minum kan? Iman kuat. Betul. Tapi dah raya ni, kita tak tahu pun, kita tak tahu juga. Betul. Nak tanya, call time daripada kau berapa tu? Call time? Call time kita start, sebab Miri awal kan. So, kita selalu buat call time 6 pagi. Lepas sahur. Pukul 6 tu. Adakah pukul 6 tu masih sahur? Tak ada juga. Time kerja. Tak ada. Tak lah, confirm lah. Confirm tak, Tak ada.
Tak, sebab benda ni live tau. Benda ni live tau. Sebab tak edit tau. Puasa. Puasa. Puasa tau. Okay. Jadi, daripada pukul 6 tu, first day tu kita buat sampai rasanya dalam jam 2 pagi. 2? Sebab di 3 video klip. Saya kena pilih. Uish. Sampai berapa? Sampai 2 pagi. 6 pagi sampai 2 pagi. Mustahil so, puasa. 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 Penat tu dah banyak puasa. Penat tu. Nak scam, nak scam. Nak scam. Tak, dia punya buta tu. Buta dia macam ni. Tak, dia. Tak, syuting. Syuting kan ada time rehat dia. Dia nak putihkan, dia tak puasa. Rehat tu rehat lah. Tidur. Lalu sekolah bila rehat? Tak ada. Oh, selalu pungas, saya tahu. Pungas buka, pungas, pungas. Okey, okey, okey. Tak. Pungas. Dimiri tu dia musafir. Bila musafir, dia dibenarkan untuk... Oh, musafir 9 hari? Tak, musafir. Dia dia awal-awal je lah. Yang hari awal apa, 3 hari pertama, 4 hari pertama tu, dia anggap dia musafir lah. Betul. Betul. Tapi Madah, dia pun putar nak nyuruh Madah kita asyik puasa tu. Dia pun putar soalannya, nak lebih, lagi. Oi. Lebih nak highlight tu ah. Tapi dalam sehari tu berapa episode? Okey, yang first day sampai midi tu kita kena buat 3 video clip. So saya kena bagikan 2 siang, sebab pagi tu satu, tengah hari tu sampai nak berbuka tu satu. Lepas tu malam satu video clip. Itu kena buatlah sebab kita dah dibagi tanggungjawab amanah kan. Betul, kita kena buatlah. Betul. Tapi macam mana dengan apa, dengan penyanyi yang menyanyi kan? Penyanyi tu dah sekali dah rekod dah semua lagu. Oh, lagu pun rekod. Dah rekod dah semua. Rekod balik lah. Rekod dekat set ke sana? Di MIDI. Dia orang masuk studio dulu. Once dah siap dah. Baru saya masuk. Saya tengok dulu lirik macam mana kita nak orang kata bagi balance video dan lirik tu. Itu yang saya kena fikir. Editing macam mana? Editing terus buatlah. Habisnya day one tu. Pakai Canva? Tak ada. Itu untuk gambar. Dia cakap terus buat. Macam aku kalau buat video, kalau nak terus buat, Canva. Edit dalam phone. Dia nak release kat TVS ni. Tak adalah. Bila dah habis tu, kita bagi kat editor lah. So, editor akan edit lah. So, dalam sehari dua tu, dah siap satu. Dia akan bagi saya tengok. Okey, kalau dah okey tu, bos saya tunjuk dekat producer TVS lah untuk tengok lagi lah. So, kalau dah okey tu, dipilih-pilih sikit, dah stay. Sebab dekat MIDI, 3 hari tu saya kena habiskan 8 lagu. Yang selebihnya dekat mana? Lepas tu Bintulu ada 6 lagu. Lepas tu di Sibu ada 5 lagu. Banyak tu. Betul-betul. Sebab 9 hari tu termasuk perjalanan tu. Dia tak kira. So kena fast lah. Fast and furious. Kira dalam, okay, contoh dah habis MIDI. Itu semua dalam perjalanan, semua ambil kira lah 9 hari tu. Kira macam tengah on the way ke Bintulu. Tarik kamera. Jadi tepatlah dalam band. Kita on the way balik, kita nak pergi Bintulu ni. Orang mesti menyanyi sambil ni. Macam itulah. Tak ada. So Bintulu dah prepare. Once dah habis dekat MIDI ni, saya dah bagi tahu. Okey, sampai Bintulu, kita bergerak malam. Sampai Bintulu pagi tu, kena Ricky tu. Pagi tu, okey, mana kosan-kosan yang saya rasa menarik dan saya boleh pertontonkan untuk audien lah. Sebab dia nak nampakkan beauty of Sarawak. Diri Bintulu dengan Sibu tu. So pagi tu sampai, saya kena review. Okey, berapa lagu? Bintulu ada 6. Okey, 6 lagu maksudnya 6 lokasi. Betul. So saya kena carilah macam Tanjung Batu, rumah-rumah yang cantik. Jadi beauty of Sarawak tu kira macam kecantikan muka pun kira, ambil kira beauty of Sarawak lah kan. Sarawak beauty lah. Betul. Sebab muzik video tu pun semua dah ditayangkan dekat TVS. Ya, dah tayangkan. Alhamdulillah lah dah. Kalau nampak 3 hari tu memang complete 19. Lagu dah keluar. Alhamdulillah. Diluluskan oleh TVS. Jalut. Ni dah panggil, dah lulus lah. Kalau tak lulus, tak panggil. Sebab untuk industri seni tempatan di Sarawak, Jalut memang terkenal dengan apa kata orang? Pengarah drama. Betul. Telemovie. Betul. Dan bila buat video klip ni, cabaran dia macam mana, Jalut? Lagi senang ke, lagi susah ke? Sebenarnya, kalau kita nak melihat video klip, sebab kita kena fahami lirik dia dulu. Dia sama juga macam drama bila kita nak scene-scene, betul, macam scene sedih. Betul. Kita kena buat scene dia sedih, lampu kena biru sikit, kamera punya movement kena slow sikit. Lampu biru? Biru, lampu. Blue. Oh, blue? Bukan. Lampu. Lampu warna biru. Lampu, ingat lampu eh. Benda ni live eh. Okay. Otak kuning betul lah. Baju warna kuning. Baju dah warna kuning, otak pun kuning.
Oi. Betul-betul kena. Okey, okey. So, dia apabila kita melihat lirik dia, kita melihat kesesuaian juga tempat. Betul. Macam contohnya lagu yang macam lagu P. Ramlee tu sedih kan. Itu nak buat dia macam mana Chess dia. Kita dia mood ikut mood lah. Tetap ikut mood lah. Dan kita kena buat dia punya video lagi. Betul. Macam dia punya flashback punya video. Everything. Memang ambil masa yang lama. Tapi orang cakap, pengalaman yang saya ada, alhamdulillah saya boleh habiskan dalam 9 hari itu. 9 hari berjauhan dengan keluarga. Raya tahun ni memang spend time dengan keluarga. Itulah, memang ada agak ni lah. Tak ada dengan family lah sebab dah kewajipan kan. Sebab itulah, kena keluar. Ke ada orang lain jaga makan minum kat Biri? Tak ada, bini dengar. Bini dengar lah. Bini dah biasa, so bini tengok. Allah Akbar. Roxy boleh lah buat lagu untuk Roxy. Boleh. Sebab Jalut Muzik video. Jalut dia pun boleh buat lagu. Dia pun cerita lagu. Betul. Ya, betul. Betul. PM boleh. Dia boleh buat lagu, boleh mengarahkan, boleh mengarah muzik video. Kan, Azam Pit boleh berlakon jadi hero dalam muzik video tu. Betul. Hero dia dekat luar. Tak, untuk muzik video, muzik video. Tapi Jalut, nanti kita PM tepi lah. Kalau kita nak recap balik, Jalut antara anak seni yang level-level international Hollywood. Betul. Tengok sekarang ni. Darth Vader. Dah tahu dah semua mesti pakai baju Melayu. Jadi kita kena kita train lah tukar pakai jubah sikit. Ni sekarang ni apa okey muzik video raya tengah main dan ada drama kan tengah main dekat TVS sekarang ni yang cikgu karya karya Jalut. Cikgu Nadai Bisik Utai. Yang tengah viral lah sekarang ni dekat TVS. Tengah viral tu. Pelakon dia suami Intan Lediana. Ya, Harisu. Dan dia dan 99% dia daripada lokal Sarawak. Drama tu cakap Iban ke cakap bahasa Melayu Sarawak ke cakap Bidayuh ke macam mana? Dia mix bahasa Malaysia, bahasa Melayu Sarawak dan Iban. Bukan tak tengok, nak tengok. Tapi bila tengok buka dia kredit title keluar. Tahu dah jawapan dia. Tapi kena tengoklah sebab memang viral lah sekarang cerita ni. Betul. Cerita ni mengisahkan inspirasi by Cikgu Imet. Cikgu Imet menulis tu yang dalam Facebook. Yang bagi banyak idea lah untuk cerita ni. Cerita ni mungkin berkenaan dengan dia lah kot. Dia sampai ke Sarawak dulu macam mana. Itulah, itu yang cuting menarik mana? Yang cerita ni. Cikgu Nadai BC Utai ni syuting kat mana? Lokasi ya? Okey, lokasi dia kebanyakan di 100% lah. Kita buat dekat, 90% lah kita buat dekat Sebuyo. Sebuyau. 1% tu kat mana? Dan 10% kita buat dekat Kuching. Kuching lah. Ada certain. Sebab Sebuyau tu terlalu kecil. Kalau kita nak buat 13 episod dekat Sebuyau tu, memang penat lah. Berapa hari ni total? Okey, perjalanan syuting sepatutnya kita shoot 25 hari. Tapi alhamdulillah saya dapat buat dalam 19 hari saja. Oi, dahsyat. Level Hollywood. Tapi kualiti cantik ya. Cantik. Aku pernah bekerja dengan Jalut Jeman. Dia seorang yang kalau bekerja dia memang seorang yang dia faham. Betul. Macam aku ada time kau cakap, saya nak rehat 5 jam lah. 5 jam tak syok. Ya, dah bagilah. Dia sangat memahami. Itulah Jalut. Antara pengarah lokal yang aku memang memang look up lah. Fame pun banyak-banyak bekerjasama. Kita pun pernah bekerjasama. Harap-harap kena panggil lagi dalam dia kan. Lah. Lama dah tak panggil. Lama dah tak panggil. Dah kena setahun dah tak kena panggil lah Jalut. Harap lepas ni adalah kena panggil. Okey, jadi kita kata orang masa mencemburui kita lah. Alah, takkan dah habis. Kita 2 jam lah. Kau apa? Ada lagi ni. Macam-macam tak cukup. Boleh. Satu jam. Lepas ni, Jalut nak pergi jarah. Okey, lepas ni ada program apa, kita tolak ke depan. Okey, jadi mungkin kita nak buka lah ruang untuk ucapan raya. Okey. Mungkin kita boleh mulakan dengan Azam lah. Azam. Okey, saya Azam Pit, saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua rakyat Malaysia. Semua Muslim yang berada di seluruh dunia dan buat isteri saya yang berada di New Zealand. Isteri? Ya. Tadi pada bujang. Prank, okey. Okey, selamat hari raya, maaf jahil dan batin. New Zealand. Okey, Roxy, ucapan untuk member ke? Rakan-rakan ke? Saya, Roxy Igzi, mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua yang menyambut. Promo code untuk hotel tak ada? Tak ada. Jalut, ucapan Jalut. Okey, jadi terima kasih kepada yang mengenali kami di luar sana.
Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Kosong, jangan kosong. Jangan lupa untuk saksikan okay, drama. Jangan lupa untuk saksikan drama Cikgu Nala Bisik Utai setiap Selasa, 9.30 malam hanya di TBS 122. Yeah. Alright. Kita ucap selamat hari raya dan kita nak, jom. Roxy, kita nak berhibur sekejap. Nyanyi lah lagu raya. Lagu raya. Okey, jadi kepada penonton-penonton, kita ucap selamat hari raya. Betul. Fira Rafiq Tonight Show. Lepas ni kita akan berjumpa lagi. Bukan lepas ni lah. InsyaAllah. Di minggu-minggu hadapan. Betul, betul, betul. Kita akan kembali dengan edisi normal lah. Yes. Bukan edisi raya. Jadi, untuk Fira Rafiq Tonight Show, raya kita ucap selamat hari raya. Maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin dan muslimat. Jom kita. Jom. Raya. Terdengar alun suara. Terdengar merdu hanya dendangan. Mada berbunga alun suara. Terdengar merdu hanya dendangan. Wajah yang indah ditatap saja. Hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja. Hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Ewa, selamat hari raya semua. Selamat hari raya. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesat apa gunanya. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesat apa gunanya. Ewa. Ha ha ha.